Guys, ketemu lagi sama gua, orang ganteng. Iya. Di Pantura, asik. Jadi demo. Nih gua mau kenalin nama teman gua. Dari Tasik, guys. Yang kemarin bareng gua mau ke Sulawesi enggak jadi tuh, guys. Dogor. Dogor. Itu gimana, Gor? Motor bisa kena? Atau tuh musibah. Itu motor yang gua kasih ya, Gor? Iya, kasih kenang-kenangan malah kena, Wak. Padahal itu motor perjuangan. Perjuangan ya, Gor. Ya. Iya. Nyeselnya apa, Gor? Hah? Ya, pesan-pesan nyeselnya lah. Dulu kesalnya? Iya. Dulu kesalnya ya, kita ngumpulin bareng-bareng. Iya. Benar-benar kagak ada. Iya. Ya, dulu kesalnya ya, sayang lah. Sayang ya? Karena, iya. Terus, itu habis kena BM-an ya? Iya. Biasa, nganjal dulu. Itu kalau biar polisinya kalau ada yang nonton gimana itu? Oh, itu ngucapin, dokter ngucapin apa lek gitu. Biar polisinya biar tahu. Wah, iya. Biar polisinya tahu. Iya. Kalau nangkep-nangkep lah, jangan sambil main itulah. Ya, Pak. Ngomong aja enggak apa-apa. Jangan dikebukin. Iya. Ya, ya itu dipukulin, geng. Gua, Dogor, sama Reja. Itu dipukulin, geng. Jadi motor ditangkap, dipukulin. Kayak gitulah. Habis. Wah, udah enggak manusia. Katanya ya kan ya, polisi mengayomi ya kan? Iya. Itu malah apa, Gor? Ya, begitulah. Pesennya apa, Gor? Ya, jangan sampai kayak gitu lagi lah ya. Intinya, biar mereka tahu itu gimana, Gor? Ya, gimana susah bingung juga lah kita lah ya. Iya, ini. Nih, guys. Bareng lagi sama gua, Dennis Cemong dan Dogor dan Reza itu ngumpul bertiga. Itu gimana itu? Kesedihannya habis motor kena itu kalian semua. Rombongan hancur polisi. Oh, iya. Gimana? Pesannya buat polisi-polisi itu gimana? Nangkep, gak usah mukul-mukul lah, mentang-mentang lu pakai seragam, lu punya jabatan, lu punya pangkat, seenaknya aja mukul anak orang. Okay. Orang tua kita juga gak pernah mukulin kita nyampe segini. Iya, iya, iya. Pengennya sih, yang mukul yang itu, pengennya ketuanya atau bos tahu, terus dia dipecat lah biar gak ada polisi yang kayak gitu. Iya. Mau ya, geng. Polisi kan, geng, seharusnya mengayomi masyarakat. Iya, bukan malah menindas masyarakat kecil kayak kita. Iyalah. Kita masyarakat kecil dan kita masih punya karya, geng. Iyalah. Cuma satu lagi pesan. Kalau mau jadi tukang ribut, bisa jadi polisi. Iya. Jadi pesilat aja. Iya. Ribut. Sama ntar saya masukin MMA. Iya. Tinju bebas aja. Berani enggak tinju bebas sama orang lain yang sepantaran kalian? Itu yang seimbang sama kalian. Berani enggak? Jangan beraninya. Sedih enggak kalian? Sedih, udah motor ditangkap, muka hancur. Gimana? Istilahnya kita jauh. Dia gak ngertiin kita lah istilahnya. Gimana anak kalian digituin oleh kami-kami yang dipukulin kalian? Yeah.
tenaga kalian pasti kalian selalu bakalan terima sebagai orang tua. Apalagi ini nyampe bonyok, nyampe berdarah-darah, nyampe morok-morok, mau mati. Ya geng, sampai di sini ngebahas motor ketangkepnya, sampai di sini dulu ngebahas guanya ya geng ya. Ntar dilanjut lagi, oke geng.